Dari Batu 10 pergi ke Bintawang, tapi ini bukan Batu 10 ya, dah limpas dah Batu 10 hati di belakang. Kita sekarang berada di tengah-tengah, sudah nak sampai di apa ni, tempat saya kata ni di flyover Batu 7. Saya ingat. Okay guys, stay tuned. Inilah suasana waktu pagi guys. Matahari baru terbit. Jalanan masih lancar, belum lagi jam. Kiri dan kanan kereta lori. Riverway. Malaysia ya guys. Inilah keadaan waktu pergi kerja waktu pagi ya. Nah, di depan traffic light lampu merah. Di atas adalah flyover. Ini adalah bangunan baru, mungkin bangunan shopping mall yang masih dalam pembinaan, belum siap guys. Sama ni di seberang sana jap adalah parking bus Kuching Central Eco Mall juga ya. Di sana adalah bangunan Farley. Depan kita adalah bangunan Farley. Okay, Farley. Ke jalan airport ya guys. Di seberang sana adalah bangunan airport, tempat lapangan terbang Kuching Sarawak. Nah, lapangan terbang Kuching Sarawak
disinilah dia bertapa. Sebelah sini adalah hotel-hotel, bangunan hotel. Ada orang berniaga juga kuih-muih ya waktu pagi. Light sudah ditukar kepada lampu merah. Oke, lampu hijau sudah, kita teruskan perjalanan. Beginilah keadaan penunggang-penunggang motosikal di bandaraya Kuching. Kalau tidak macam itu, memang terdapat lalulah. Perlu berani tapi mesti berhati-hati juga ya guys, agar keselamatan diri sendiri. Adalah lambang Bumi Sarawak ya guys. Ada bangunan tinggi-tinggi di sini. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Tapi bukan Sabah. Memang Sarawak. Tapi bukan Sabah. Saya suka bawa lagu Gunung Kinabalu itu. Nampak dari jauh, hati saya rindu. Lampu merah lagi. Beginilah keadaan di sini. Nasib bukan seperti di Semenanjung. Kalau hendak melancong pergi Semenanjung, kena simpan duit banyak-banyak, sebab di Semenanjung ada bayar tol ya. Di Sarawak ini tak ada bayar tol. Dulu ada tapi sekarang tidak, pakai traffic light saja.
Boring-boring juga guys, ini nyanyi sambil buat kontennya. Kalau asyik diam akan bosan lah. Kita masih dalam perjalanan nih. Hotel apa nama hotelnya? Hotel ni guys, tinggi bangunan dia. Okay, boleh. Kamu kat mana? Mana ni? Penview Hotel nama dia. Penview Hotel. Penview Hotel. Ini
belakang udah nggak gain, mungkin apa? Kita karena sampai guys. Oke guys, kita teruskan perjalanan. Lampu sudah bertukar kepada warna hijau. Bangunan number one group. Number one group. Ini adalah kawasan Bintawa guys. Bintawa, kawasan Kilang tempat saya bekerja adalah Bintawa ya. Nama kawasan ini adalah Bintawa. Di sini adalah kawasan perkilangan, kawasan kilang, banyak-banyak kilang, kilang ais, kilang Dafa Food, Seahorse, dan banyak-banyaklah kilang yang lain yang saya pun masih belum tahu apa nama kilang di sini. Ini ada Sri Minyak di belakang tadi. Ada perahu. Ini macam simpang tiga. Di sini banyak kawasan perumahan. Ini Topikong Cina, tempat dia orang. Pokok kelapa. Pokok kelapa guys. Lagi saya akan sampai ke destinasi yang dituju. Pusat penjajah Bintawa Hawker Center. Wanginya bau. Guys, kita dah nak sampai. Tak orang jual. Saya nak beli kue lah sebentar. Ambil kue konten. Okay guys, stay tuned.
sinyal. Nah, dengan apa ni macam kuih pulut ya. Okay guys, kita teruskan perjalanan. Ini adalah kilang si host ya. Si host kawan saya Teresa. Dia beli kue juga. Sudah sampai di kilang. Ini ya kilang tempat saya bekerja. Mintawa Dafa Food Factory. Okay, kita berputar dulu. Putar. Putar di sini, di simpang ini. Ini kena buka dulu lagi. Anting, rantai kena buka. Hei, guna. Sampai. Okay guys, sampai di sini saja video saya pada pagi ini. Akhir kata, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya Luna Guri. Okay guys, selamat pagi. Salam dari saya Malaysia.